Ada satu hadis Rasulullah, katanya Sayyidina Umar, cukup cantik, ana nak kongsikan sikit mengenai bagaimana indahnya agama ni diajar pada diri kita ni, hidup dalam keadaan tak sempurna lima perkara, kecuali kita ada lima perkara, empat perkara. Arba'atun zahirun hunna fadilah, dia sebut. Ada empat perkara yang zahirnya nampak fardu, wabatinu fadilah, kelebihan. Yang zahirnya kelebihan, wabatinu hunna faridah, tapi yang batinnya menjadi fardu. Ada empat perkara dalam hidup kita ni yang kita kena jaga. Yang apa dia? Yang pertamanya wabatinu faridah, mukhalatus salihin fadilah. Yang pertama, bergaul dengan orang soleh ni kelebihan. Maknanya fadilah, maknanya digalakkan kamu buat. Tetapi wal iqtida'u bihim faridah, tetapi kamu ikut mereka tu menjadi fardu. Kamu bergaul dengan orang soleh, satu kelebihan. Kita duduk dengan orang soleh, satu kelebihan. Tapi kita mengikut apa yang dibawa, yang diajar oleh orang soleh tu, faridah, dipanggil fardu dalam hidup kita, wajib. Senang ceritanya. Yang keduanya, watilawatul Quran fadilah, baca Quran tu sunat. Baca Quran tu kan fadilah, kelebihan pada dalam hidup kita. Tapi wal amalu bihi faridah, tetapi beramal dengan Quran tu wajib. Kita baca Quran tu sunat, senang ceritanya. Tapi beramal dengan Quran tu wajib dalam hidup kita. Dua. Yang ketiga, wa ziyaratul kubur fadilah, ziarah kubur tu sunat. Ziarah kubur ni sunat. Tetapi wal istidadu laha faridah, bersedia masuk kubur tu wajib. Bersedia untuk mempersiapkan diri kita nak masuk kubur ni, dia jadi wajib. Ziarah kubur tu sunat ya. Rajin ada masa sikit pergi ke section 21 sekarang kita. Pergi section kubur, section 21 tu duduk. Orang tanya buat apa dia? Buat fadilah, buat kelebihan. Duduk ya. Jangan salah kubur pula, kubur Cina. Section 21 tu ada 2-3 kubur kan. Pergi duduk dia tengok, tak ada kerja dia tengok. Kubur Cina jangan. Kemudian yang keempatnya disebutnya apa dia? Kemudian wa iyadatul marid fadilah. Kita menziarahi orang sakit kelebihan. Fadilah ni maknanya sunat. Sunatlah kita ziarah orang sakit. Tapi wa ittikhadu wasiyatun faridah, sedangkan minta supaya diwasiatkan waktu mana sakit itu menjadi fardu dalam hidup seorang. Dah sakit dah terbaring dah tu, wasiat-wasiatlah. Wasiat terus. Ni fardu. Kenapa? Bimbang kalau kita mati nanti kita tak ada urusan wasiat ni, berkelahi orang. Urusan harta orang Islam di Malaysia ni 90 bilion tak selesai. Kerana punca apa dia? Punca tidak diselesaikan dengan wasiat. Jadi berkelahi, berebut. Harta ni jangan main-main. Bila mati, adik-beradik tak kenal adik-beradik. Bila mati, ramai di kalangan kita ni, dia tak peduli lagi dah. Yang pentingnya, dia dapat. Mak mertua tak pandang lagi menantu. Bila katakanlah anak lelaki dia meninggal dunia, mak ni masih hidup, mak pun tengok, kau dapat banyak kan, dia kata. Tanya menantu dia, dapat berapa banyak? Yang duit kalibri SP ni, duit kalibri SP yang telah dinamakan kepada menantu dia, dia kata dapatlah dalam 400 ribu lebih, dia sebut. 400 ribu lebih, katanya mak mentua. Kau kena bagi pada aku tu sikit. Kau kena bagi. Ni nak sebutnya. Punca apa dia? Mula berkelahi. Tu yang tanya pada ustaz. Ni duit kalibri SP ni kena faraid ke ataupun dia dapat hibah? Sebab dinamakan dengan nama kepada yang masih hidup ni. Ni yang jadi kepeningan. Jadi ulama' bincang. Kalau sekiranya dia dah sebut dah, saya letak nama je tapi kena agih-agihkan balik, maka kena faraid. Tapi waktu mana mula-mula nak letak nama tu, dia bagi tahu dah pada isteri dia. Dia bagi tahu isteri dia, abang hadiah ni, duit ni untuk kamu. Dapat dipanggil hibah. Tu cara demikian. Tu kena beza tu. Isteri pula dah suami sebut macam tu, jangan duk doa je, doa matilah suami.
Nak suruh apa dia? Dapat hebah ni. Kalau lagi mana tak mati, tak dapat. Jadi dia pun mula berdoa. Jangan. Jangan. Kena. Kena ada saksi. Kena ada saksi. Tak boleh. Kena ada. Jangan verbal begitu saja. Jangan. Kena ada saksi bertulis ke, ataupun saksi yang mendengar ke, yang mengatakan bahawa duit ni saya meninggal dunia, dia bagi ke, saya bagi kepada isteri saya hadiah kerana dia menjadi isteri saya. Misal contohnya. Kena dapat. Tapi kalau dia tak kata apa-apa, kena faraid. Faraid. Kena faham tu konsep demikian. Ni kadang-kadang bertengkar ni. 400 ribu tak apa lagi, 400 juta tak tahan. Kena 400 juta, terbeliak mata. Terbeliak mata masing-masing. Kenapa? Oi, banyak ni, bukannya sikit. Di antara satu sama lain. Allahu Akbar.